Kembaran Kak Seto, profesinya apa? Dia dokter psikiater. Oh, wow. Yeah. Tapi yeah, jadi bisa kayak kerja sama karena yeah, nyambung ya? Iya, yeah, yeah. Saya psikolog, dia psikiater. Ya, yeah, sama-sama menangani anak-anak, tapi dia mendalami autisme. Jadi untuk menangani kasus-kasus anak autis itu yeah, yang lebih yeah, in-depth lagi ya, yang yeah, lebih sering lagi. Masih sering ketemu? Ya, selama ini, selama masa pandemi belum pernah ketemu lagi nih. Oh gitu? Ya mungkin terakhir kira-kira berapa ya, setahun yang lalu. Wow, nafas banget nih Oma nih. Iya, kebetulan udah lama Kak Seto gak ketemu sama kembarannya, tapi Brownies selalu mempertemukan mereka-mereka yang sudah lama tidak bertemu. Surprise buat Kak Seto. Berarti kalau ketemu ini berarti ini yang pertama dong ya? Yeah. Brownies ya. Kak Seto langsung. Kira-kira apa sih yang dikangenin Kak Seto dari kembaran Kak Seto? Ya kesempatan untuk berdiskusi, untuk ngobrol, membahas mengenai masalah perkembangan jiwa anak-anak. Wah, gitu. Pasti bahagia banget Kak Seto. Oke, langsung aja Oma. Kita panggil ini dia, kembaran Kak Seto.